Oke guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya bermain Rec Room guys. Oke, soalnya ya biar semoga banyak yang nonton gitu ya. Kalau Roblox Stumble Guys udah biasa. Kok gak ada gamenya ya? Kita bermain game itu ya. Oke, bermain game pedang-pedangan di sini ya. Ntar dulu guys, saya baru pertama kali main. Coba ya, kita mana gambarnya cuy? Lah mana gambarnya coy? Gambarnya mana? Gambarnya hilang coy. Wah gambarnya hilang. Gambarnya hilang. Lah tuh semuanya hilang guys. Nah ini kayaknya. Walaupun ini game gak kedengeran banget ininya volumenya, karena ini sebenarnya buat yang nanya-nanya, Rec Room itu ada di VR atau ada di Play Store, ada di mana-mana guys, ada di VR, ada di laptop, sama ada di HP. Tinggal download aja kalian di App Store atau Play Store ya. Kalian tulis aja tulisannya Rec Room, nggak pakai S ya, tapi O nya dua kali. Tapi kalau dibaca Rec Room ya. Kita bermain apa ya guys? Kita bermain apa ya? Bingung saya guys. Kita enaknya bermain apa ya? Bingung. Saya bingung guys. Pilihnya yang mana ya? Yang pedang-pedangan kan tadi ada yang dua ta? Ini ada yang dua. Coba tadi itu kayaknya tadi ya. Nah, yang ini. Lah, mana ya? Bingung saya guys. Ada game pedang-pedangannya dua guys. Oke guys, saya bingung guys. Mainnya main apa ya? Bingung saya guys, bingung. Saya bingung dan nggak tahu gitu loh. Nah, coba kita lihat lagi di sini. Ini juga bagus sih gamenya. Tapi kan tadi kita mau main game pedang-pedangan. Coba kita tulis back room dulu ya. Apakah back room itu ada di sini? Tapi nggak jadi dah. Kita kapan-kapan main Rec Room lagi part 2 ya. Kita main di back room. Dan sekarang saya mau main ini. Oke. Ini kayaknya bagus dah. Yang like banyak banget. Oke. Kita langsung aja masuk ke dalam gamenya ya. Oke. Ini kita sudah ini bentar lagi kita masuk ke game ini guys. Ntar kalau kurang seru kita main game yang lainnya ya. Di sini kita coba main dan seru-seruan di sini guys.
Wuhuu, mantap guys. Oh ya guys, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, biar aku semangat bikin kontennya ya. Oke. Dan coba kita mulai. Kayaknya, nah ini gamenya guys. Waduh, mana pedangnya, kita gak dikasih. Oh ini kayaknya, kayaknya pedangnya. Kita ambil, pencet ini, terus apa? Pencet apa? Oh ini, pencet ini, pencet ini tuh. Baru tahu saya guys, ada game sekeren ini loh. Siapa yang udah pernah main game ini, boleh komen ya di komentar. Kalau komentarnya di notifikasi, ya udah, bukan salah saya, kan itu dari YouTube-nya. Waduh guys, guys, nggak ada orang gitu ya, gelap banget ini loh. Ini game sumpah grafiknya bagus sih. Ini kayaknya bisa ngirim-ngirim gambar gitu dah, foto-foto gambar gitu dah di sini ya. Terus kita nulis, sambil nulis, "Hai guys, kita bermain ini," gitu. Kayak ini misalnya ya sebegitulah. Ntar ini belum ada yang banyak yang main, tapi banyak yang like. Aneh kan? Dan ini sih katanya game-nya horror sih. Tapi menurut saya mah gak horror guys. Ya biasa-biasa aja. Tuh, biasa-biasa aja guys. Gak ada horror-horornya. Kalau horror tuh yang jump scare guys, itu baru horror ya. Oke. Buat yang bertanya-tanya lagi, saya tuh bukan mainnya di VR atau apa, karena saya punya HP doang guys. Jadi saya menggunakan HP. Dan tapi kalau pakai HP jadi bikin nge-lag melulu. Jadi saya memutuskan untuk bermain di HP saja. Kalau di laptop gak enak guys, jadi kurang nyaman aja gitu ya. Kalau pakai HP kita bisa sambil ngomong, terus HP-nya kita pegang, bisa sambil tiduran, bisa sambil duduk, bisa sambil minum. Minum mah udah biasa ya. Wah, ini kayaknya bagus dah. Ini udah mulai banyak orang nih. Halo kak. Itu kayaknya orang bule-bule yang main ya, bukan orang Indonesia. Kalau Indonesia sekitar hampir 2 orang doang ya YouTuber yang bermain, dan satu lagi ini pastinya saya dong. Oke. Siapa yang setuju pas saya main backroom kedua kalinya itu pakai apa lagi, main game Coco Charles di game ini guys, di game apa ini namanya, Red Room ya, bukan Red Room ya, bukan itu, beda lagi guys, beda arti beda nama juga dong ya. Jangan sampai kebalik ya guys ya. Saya ini lagi pakai HP. Sama saya lagi duduk. Jadi tuh. Sambil duduk. Coba kita tulis backroom. Tidak ada guys nama backroom. Wah, backroom room terkenal kali ya. Padahal backroom banyak yang bilang ada loh di restroom ada backroom. Hah? Tapi aku coba tadi nggak ada. Apa aku salah ketik? Bukan di situ guys. Di mana guys ya? Itulah guys, kita nggak usah
bahas itu lagi, tapi kita bersenang-senang di sini. Ini pencet apa ya? Coba kita pencet ini sambil jalan. Wih, keren loh. Kayaknya leading gitu loh. Wih, merosot mamang. Wede. Walaupun saya orang Jawa, bilangnya mamang. Mamang itu dari bahasa Sunda ya guys. Lah, ini apaan guys namanya? Widih, jam saya ternyata bagus guys. Widih, tuh lihat jamnya. Aduh, malah ditampol sama kakak ini dong. Parah banget kamu kakak. Oke, kita bermain di satu ruangan ini yang cukup banyak orang. Tapi katanya kita bisa sambil makan juga loh. Nah, ini kayaknya tempat buat ambil minum soda. Kayaknya soda dari Red Room. Wah, keren banget. Apalagi ada logo Coca-Cola-nya. Keren itu. Ditambah mantap ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang gak subscribe, gak bakal ya guys. Gak bakal jadi orang kaya. Semoga yang udah subscribe, cita-citanya bisa tercapai. Amin ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu. Oke, kita bermain ini. Wih, coba kita merosot ya. Oke, kita coba merosot. Oke, siu 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 siu. Wih, ini bagus banget guys. Dari grafiknya bagus banget guys. Wah, grafiknya bagus banget ya guys ya. Sini. Apa sih? Udah sinilah kita. Nah, kita coba ke sini. Pencet apa ini, guys? Oke. Kita membuat game. Apakah di Red Room ini bisa membuat game seperti Roblox? Kita kapan-kapan Roblox kita membuat game ya. Game-nya yaitu adalah, enggak tahu. Kan saya belum buat game di Roblox, baru nol. Saya enggak pernah buat permainan di Roblox. Katanya kalau kalian mau dapat Robux gratis dari Roblox, kalian harus membuat gamenya dulu guys. Yang banyak Robux kalian semakin lama semakin banyak juga guys. Yang main 1 berarti Robux kalian 1. Kalau mainnya 15 berarti kalian ditambah 20. Karena ya lumayan menurut Roblox ya, kalau bisa jadi. Karena saya belum pernah buat game di Roblox. Walaupun saya sering banget main game guys di Roblox. Tapi Roblox seru. Cuman dia nge-lag begitu. Yang Morris the Playground itu nge-lag banget pas aku lagi buat video. Tapi kok mana videonya gak ada? Iya, makanya gak jadi orang nge-lag ya. Red Room nih bos, senggol dong. Roblox juga keren sih. Lebih kerenan yang mana guys? Kalian suka Red Room atau Roblox? Bisa kalian komen di bawah atau like sama dengan kalian suka Roblox, subscribe berarti kalian suka Red Room. Oke. Semoga yang sering nonton videoku semoga terhibur ya. Dan saya di sini cuma pengen kalian terhibur doang guys. Walaupun video saya ada yang satu enggak jelas, ada yang satu jelas, ada yang satu rame, ada yang enggak rame. Saya mau niatnya pengen menghibur kalian guys. Tapi kaliannya aja enggak mau nonton video saya. Jadi saya malas buat video kalau begitu guys.
hampir aja putus asa. Untung banyak yang bilang kayak gini, "Bang, jangan putus asa, Bang. Tenang kok Fahri. Anugerah Pratama. Kan ada aku juga." Nah, itu maksudnya itu teman aku ya, pas lagi di YouTube dia ngomong kayak gitu. Namanya Muhammad Abiasa Haziq ya. Ini namanya ada di depannya Muhammad. Saya banyak guys di sekolah tuh, banyak yang namanya Muhammad. Muhammad Damar Zaidan, Muhammad Faiz Fairus, Muhammad Haziq, Haziq Abiasa atau Abiasa Haziq sih, aku lupa. Aku lupa nama dia sendiri ya. Paling cuma namanya ya Muhammad itu tolong 1, 2, 3, 4. Oh, 4 sama Muhanaf Ahnaf Hanzalah. Oke, itu yang YouTube-nya namanya ini Ahnaf Say Story ya. Kayak gitu, kayak kalau enggak salah, aku udah enggak salah. Soalnya saya udah lama enggak mampir ke YouTube-nya. Oh ya guys, jangan lupa subscribe channel adikku ya, Farel Dwi Azani tanpa spasi semuanya. Dan satu lagi, Sasgam ya, itu teman saya guys, bisa dibilang teman, bisa dibilang kawan. Saya jarang banget ketemu dia, jadi saya berpisahan gitu. Dan semoga saya bisa kesana lagi untuk upload bareng sama dia. Dan oh ya, banyak yang penasaran gak sih kalau muka Sas Gaming itu kayak gimana? Nanti saya bongkar ya mukanya kayak gimana. Oke, jangan kaget ya, tapi nanti saya buatnya jeruk-jeruk, bukan kayak misalnya ini guys mukanya, bukan gitu. Nanti saya buat jeruk-jeruk di short ya, short mukanya si Sas Gaming. Tuh, dia adik kakak, sama saya juga adik kakak yang punya YouTube. Cuman kalau mereka bareng-bareng gitunya, kadang-kadang adiknya yang itu nih yang menjalani YouTube-nya. Kalau kakaknya bisa, berarti si kakaknya. Kakaknya namanya Rafa, adiknya namanya Raffi. Kalau saya sering manggil Raffi tuh Rapi, bukan rapi-rapi ya, tapi rapi tanpa H. Kalau rapi-rapi kayak beberes gitu, kayak beberes ruang tamu, beberes kamar, beberes rumah. Itu namanya rapi-rapi. Kalau rapi atau Raffi itu nama teman saya. Kalau hei, kalau Rafa ya udah gampang, rapa gitu kan. Siapa yang di rumahnya bilang Rafa tapi rapa kayak gitu. Sering banget aku bilang kayak gitu. Aku juga punya WA-nya, cuman saya jarang WA dia. Dia kadang-kadang yang WA duluan, kayak misalnya dia kasih jeruk-jeruk apa gitu. Habis itu saya upload, kayaknya ini bagus dah. Upload sebelum terkenal gitu ya. Bisa jadi nanti sampai 51.000 like. Kayak itu loh. Pesulap merah. Ya itu. Kalian tahu sendiri, pesulap merah kan YouTube-nya mulai banyak ya. Hai, kalian bosan gak sih kalau kalian aku main Roblox terus atau Stumble Guys gitu? Kapan-kapan kalau kita bisa, kalau aku sempat bisa main Roblox di backroom, maksudnya backroomnya di Roblox itu, saya coba ya. Oke, guys.
Sekian videoku ya. Soalnya saya juga mau sholat zuhur ya. Siapa yang belum sholat? Sholat guys. Karena sholat itu wajib ya. Oke. Dadah guys. Bye-bye.